depan tinggi-tinggi ternyata. Inilah center andalan yang diturunkan dari Sub Tiger. Ada Arif bisa-bisa ternyata terjata bebas. Oh, bisa-bisa terjata bebas. Oh, bisa-bisa terjata bebas. Oh, Hendrik maksudnya kali ini Hendrik langsung nomor punggung satu ya. Ya, sama-sama kita saksikan kembali ya di sore hari ini untuk semua supporter juga para penonton pecinta bola voli airnya atau pecinta nikmat smash jarum super atau voice ball. Silakan untuk kedua tim sebelum bertanding ya, dipersilakan untuk berdoa dulu ya menurut agamanya masing-masing. Baru kedua tim masing-masing yang memimpin pertandingan yaitu Bapak Wita dari Kecamatan Cibalong Desa Sagara yang didatangkan oleh kru panitia. Ya, kembali ke lapangan, bola dikuasai sepenuhnya oleh anak-anak Cipatuja Putra. Ternyata kali ini hebatnya di set-set pertama, di babak pertama dan di babak ketiga ini saudara Bubat tadi lakukan smash keras, lakukan sudah ini saudara Herda ya, umpan tinggi-tinggi. Wow, ternyata tadi kurang sempurna. Ya, inilah saudara Hendra mundur ke bawah, turun ke belakang. Ada speaker di sana, umpan tinggi-tinggi. Ternyata, oh, keras tadi. Pemain dari Saptigar Kecamatan Cipatuja ini Kabupaten Tasik melakukan semes-semes tajam atau hikmat semes jarum sekular di angka skor 2-2. Ini lebih panjang dituju. Ternyata saudara Hendrik Larsen tadi lakukan sudah ada biban kali ini. Umpan tinggi-tinggi Hendrik, ternyata biban yang diberi. Wow, sudah dianggap double tadi nomor 9 di kubu Saptigar ini di angka skor 3-2. Ya, mundur ke bawah, turun ke belakang. Ini nomor 3 setter yang diturunkan dari Petariska, ternyata keluar tadi nomor punggung 3 ini di kubu Rizka Putra di angka skor 3-3. Iya, lakukan sudah ada libero bertahan saudara Ancon kembali. Oh, Ega Bocil, inilah saudara Ega Bocil ya, si bocah terbang ini saudara Ega diturunkan untuk Putra Rizka di pertandingan kali ini. Inilah saudara Biban lakukan sudah dengan jumping service tinggi-tinggi, ternyata keras tadi nomor punggung 3 ini. Pemain yang didatangkan dari Kabupaten Tasik Kecamatan Cipatuja ini dengan mengatasnamakan timnya Sub Tiger ini namun kurang sempurna sehingga sekitar 3.54. Ya, mundur ke bawah, mundur ke belakang. Inilah saudara Hendrik Larsen nomor punggung 1 yang berkesempatan perdian nada lakukan sudah, siapa yang menuju? Namun kali ini bola-bola kecil jatuh di kandangnya sendiri tadi untuk Rizka Putra sehingga skor bertambah 5-5. Mundur ke bawah, mundur ke belakang. Inilah Yuli ya, nomor punggung 23, mundur ke bawah, mundur ke belakang. Ada masih bisa, namun passing yang dibangun saudara Rizan ini atau saudara Deddy kurang sempurna, tidak bisa dijangkau seorang striker gugur Rizka Putra di angka skor 6-5. Mundur ke bawah, turun ke belakang. Inilah Sub Tiger lakukan sudah saudara Incor, ada Bibat kali ini, ternyata Arif yang diberi, masih bisa dikembalikan, siapa-siapa. Oh, ternyata sudah dikawal saudara Herna Orai, kembali Arif bisa, kembali Arif bisa, lagi
lagi saudara bisa di set pertama ini ya, baru mengeluarkan smash tajam atau hikmat smash jarum cepat atau wise ball. Mungkin ke bawah turun ke belakang, inilah Mega Bocil nomor punggung 2 dari pemain jempolan Fitra Rizka. Mundur ke belakang sebenarnya, oh hampir kelabakan, masih ditindak saudara Bimbar, kembalikan Mega Bocil. Ada siapa gerangan di sana, namun oh Ison sangat cerdik, namun bola terlalu deras tadi, menahan gempuran sampai berputar tadi. Tim yang didatangkan dari Kecamatan Cipatunya, Kabupaten Tasikmalaya ini. Oh, apa yang terjadi di set awal ini? Nomor punggung 4 melakukan kesalahan, terlalu mendatar untuk melakukan servis. Mundur ke bawah, inilah Ari Pison dengan jumping servis tinggi-tinggi. Lakukan sudah, namun keluar tadi. Jumping servis yang berseragam segera Ari Pison. Tim out pertama diberikan Bapak Bipta. Yang ke skor 7-8. Tinggal ini, Jalin. Ya, kembali ke lapangan, hudur ke bawah, turun ke belakang. Datang di bantai ini yang di... Oh! Masuk, masih bisa dikembalikan. Siapa yang dituju? Ternyata sampai ke putra. Oh, mengecoh bola. Kali ini siapa yang dituju? Umpan tinggi-tinggi, ternyata... Sangat keras tadi poin yang satu ini. Berpunggung 9 ya dari Sub Tiger Putra ini. Mundur ke bawah, turun ke belakang. Ada Mega Bocil di sana, kembali Fiban. Keluar ternyata tadi pukulan saudara Fiban cepat atau Fiban jumper di kubu Rizka Putra, pemain yang didatangkan dari Kecamatan Bapungsek ini. Ternyata kembali, oh terlalu ke dalam tadi, menjemput bola dengan tunnet sehingga tercuri oleh wasit di angka skor 9 sama. Inilah saudara Herdan berpunggung 5, mundur ke bawah, turun ke belakang dengan konsentrasi, dengan berdoa satu bismillahirrahmanirrahim. Kembali siapa yang ditunjuk gerangan, keluar ketek untuk anak-anak Sub Tiger Cipatunya Putra di angka skor 10-9. Inilah masih saudara Herna berbun ke bawah, turun ke belakang. Berbun ke lakukan sudah dengan mengambil Zaki tadi untuk melakukan servis. Ternyata tertawa, namun bola berhamburan keluar tadi. Blok kiri yang diteragakan saudara Fiban di kubu Rizka Putra. Berbun ke bawah, turun ke belakang. Inilah nomor punggung 9. Center andalan dari kubu Cipatunya Putra atau Tiger. Lakukan sudah. Siapa yang menuju? Oh, hampir tadi. Belakang siapa yang ditonjol, pindah poin 11-10. Ya, mundur ke bawah, turun ke belakang. Inilah center andalan yang diturunkan dari Sub Tiger. Ada Arif bisa di sana, ternyata bebas. Oh, Henry di sana, ternyata bebas. Oh, Henry masih kali ini. Henry langsung nomor punggung 1 ya. Dari Rizka Putra tadi belasan menarik bola kuih tadi, terbang mengejar bola saudara Hendrik Larsson tadi. Kembali siapa? Kembali siapa? Baru set pertama ini kedua tim sudah mengasih tontonan menarik untuk semua supporter dan juga penonton di sore hari ini. Mendatangkan tim-tim besar ya, sore hari ini mendatangkan tim-tim besar ya, dari kamu Bima, dari kamu Bima, lagi-lagi saudara Bima ya, pemain yang sudah terpilih masuk ke Porda Garut ini. Saudara Biban dari Kecamatan Pamongpo yang terletak di Cibara ini. Mundur ke bawah, turun ke belakang. Inilah set Biban dengan jumping service tinggi-tinggi. Lakukan sudah, saudara Biban. Oh, Biban sangat terukur tadi untuk melakukan servis. Saudara Biban kali ini mundur ke bawah, turun ke belakang, ancang-ancang. Saudara Biban memutar bola, konsentrasi, lakukan sudah. Ada siapa gerangan di sana? Ternyata tertawa tadi, namun bola keluar tadi. Pertahanan saudara Bison keluar tadi bola. Biarkan saja pertahanan lawan. Oh.